Semarang. Kaca aku SMP, bro. Oh, SMP ke Reuni. Bali, ono acara reuni. Salah di sini teman SMP gue adalah bojomu. Oh. Almarhumah. Gue wis berapa tahun tuh meninggal? Setahun tuh. Setahun besar. Bapak mati, udah tinggal istrinya setahun yang lalu. Nah, terus berarti Bali malah terus nikah. Padahal posisi nganggur. Nganggur. Nah. Kok wani nikah? Nah, aku ngan wis ndek omah sik gawe kemaru bapakku. Oh, ora ndek omah jenenge diwarisi omah bapakmu. Ora diwarisi, jan digaweke. Lah diwarisi jenenge wong. Beda, Bro. Lah omah lemahe bapakne kan ya digaweke bapakne berarti diwarisi bapakne omah kan wis nganggur sumati. Ya ning aku ya melu urun. Urun apa? Ana aku nyok ndek tabungan tak tuku kayu bata ngono iki. Lah setelah pulang, ku tahun kula pulang nikahi tahun kula. 2000 boy. 22 tahun yang lalu menikah. Terus kerjane apa? Bar kuwi aku nikah. Nah, yang garap sawah ngene marang tuwa sih dilu. Oh, jur melu sawah. Jur melu. Di Sleman. Jur melu nang nggon nganu. PT JKN Jaya Komunikasi Nusantara. Pemasangan wartel biyen. Warung telepon ya. Pemasangan telepon apa pemasangan anu iki sing do usaha wartel. Do usaha wartel dadi penyedia alat. Iki berapa bulan atau berapa tahun setelah nikah? Yo bertahun-tahun lek, 2 tahunan biyen. Oh, 2 tahun setelah nikah. Berarti selama 2 tahun kuwi ming garap sawah ngene mertua. Garap sawah gor setengah tahun jar aku. Kuwi melu kuwi JKN iki. Berarti kan cuma setengah tahun garap sawah. Iya. Terus ikut JKN. Apa kuwi jenenge perusahaan apa? Jaya Komunikasi Nusantara. Kok tak tit, ini ora penting kuwi. Ngopo ning kono iki dadi apa? Tukang install. Tukang pemasangan. Oh, pemasangan. Iya. Sarana telepon saka pusat terus ditarik ning wartel-wartel iki. Lan rumah tangga jadikan wartel iki lho. Oh, wis ana telepone. Oke, wong enggak Bang membuat wartel dulu tahun 2000-an awal itu marak memang wartel 90-an akhir 2000-an awal wartel warung telepon jadi kayak warnet tapi jadi ada omah nyediakan telepon bayar koin ya berapa no argo nih kayak berapa no kayak 200 untuk 3 menit 200 rupiah PDPT pencatat data pembicaraan telepon PDPT pencatat data pembicaraan telepon itu argo ya. Berapa tahun kuwi kerjane kan? 2 tahun kok ora tau suwe ya. Terus setelah kuwi sekitar tahun 2022. Ora ceritane kan bubar mergo kalah karo HP saingan HP iki. HP marah. Betul, 2001 mulai aku tau di HP 2001 iki 3210 kan. Oh, gedang ya to. Oh, abot ngembalang asu mati ya. Berapa 2 tahun kerjane ngono bae sampai 2022-an ya. Terus 2022. Tapi kepena ditek akeh. Mereka punya nender dewe. Oh, nggarap di luar perusahaan. Nakal ya. Ora mau milih aku kok. Kan nender apa aku, bos gue bahasnya nggarap. Instalasi ini. Sambil kerja, selain gue. Kerja neng sawah neng anak waktu. Oke. Berarti setelah 2 tahun ikut Pak PT Jasa Pemasangan Wartel bertani sambil buka dewe neng anak job. Ya mang itu kan sudah ngerti nomor kunjer. Konco-konconnya udah pemasang roh aku. Terus setelah 2022-an sekitar kuwi kerja opo neh? Nang ngene Mbak Lisa iki ket saiki. Oh, 2022 ikut Mbak Lisa. Wis pisaran 2022 ikut tahun. Mbak Lisa Wahid. Kuwi ning ngono apa usaha apa Mbak Lisa? Pertama ini ning nggon ngono. Nggon properti jual beli rumah. Sampai sekarang. Enggak sampai sekarang dijual beli itu sampai tahun oh dipindah dimutasi kisaran 3-4 tahunan yang lalu 4 tahunan ini gini sampai 3 tahun kok 6 tahun jari ini ayo ini gendeng 2016 2017-an ya dipindah ke Gus Durian ngurusi kantor Seknas Gus Durian sampai saat ini luar biasa walaupun ini luar biasa jadi ikut Mbak Alisa dan Gus Durian ini berduanya berapa tahun? 14 tahun sampai umur
50 artinya 36 tahun, waktu umur 36 tahun ikut Mbak Lisa Wahid, terus di pasrai untuk ngurusi kantor Gus Durian sampai saat ini. Luar biasa Sumadi, 50 tahun Sumadi. Semoga selalu sehat, Pak. Cita-citanya untuk membahagiakan dan menyelesaikan misi, tanggung jawab misi istriku sebagai, yang belum tercapai. Sebagai orang tua single parent, karena setahun ini wis ditinggal istrinya, semoga terlaksana kabul ya, Pak ya. Sekali lagi selamat ulang tahun yang ke-50 dan semoga tetap bahagia terus, Pak. Oke, ya. Oke. Cukup. Makan sore ini apa ini menu utamanya? Bung Rahmat. Wah, ini menu utamanya adalah kentang. Kentang, nasi lauknya kentang. Luar biasa ya. Itu dari sarannya si sarannya iki kepriwe iki kok? Jadi Rahmat itu kan sedang mengerjakan tugas negara yang luar biasa. Terus dia itu butuh tenaga yang ekstra. Sehingga tubuhnya Rahmat itu butuh apa namanya energi yang khusus, apa energi yang banyak kan. Nah, energinya itu dari karbohidrat itu. Jadi diperbanyak. Jadi nasi lauk kentang mantap ya, itu model baru ya. Sumadi gimana? Sumadi juga kok sampean nggak makan nasi atau kentang? Aku kentangnya dulu, nasinya nanti. Nasi kentang bakmi kerupuk gitu ya. Jadi weh luar biasa. Weh protein ya. Kepala ayam. Oke, wes luar biasa. Mas Doda ini enggak suka ini. Apa itu? Mas Doda ini buat Mas Doda aja deh. Enggak, aku kentang. Mau tapi enggak butuh karbo banyak toh. Jadinya terus enggak pakai itu, enggak pakai apa, enggak perlu pakai kentang. Oke, kenapa? Sudah. Enggak, aku pengen lihat yang nasi pakai kentang tadi kok malah dipindah. Aku udah ganti. Sumadi, kok enggak makan Sumadi? Resik apa Sumadi? Wah. Ini bekas kebun ini. Ya. Ini cari kesibukan biar cepet jam 4 terus pulang noh, weh. Iya, Bro. Cari kesibukan biar cepet terus pulang loh. Kok rakyat mau? Rakyat mau piye? Nah, hari ini ulang tahun Pak Mati. Bolo Black. Lataran kebira, Bro. 50 weh. Setengah abad Pak Madi ulang tahun. Mat, Pak Madi ulang tahun Mas setengah abad. Ya, udah tua. Say something lah, ngomong sedikit untuk Pak Madi apa? Makin semoga tuh. Apa? Semoga enteng jodoh. Ya. Apa dekat mati atau apa gitu. Ya. Ngomong kok ya mulu. Jis, ngomong Pak Madi, Jis. Selamat ulang tahun Pak Madi. Semoga selalu sehat. Wah, mantap. Weh, harapannya apa baru anu? Pres, Pak Madi pres. Pada hari ini tanggal 20 Juni 2022. Pak Madi ulang tahun, semoga panjang umur. Woi, ojo. Panjang umur ojo. Sehat. Semoga yang penting sehat pada umurnya. Oke. Sumadi, harapanmu apa 50 tahun? Arti bujum re? Ura. Atau apa? Tetap berkarya. Apa berkaryamu? Membesarkan anak-anak. Wih, anaknya bro toh? Anaknya loro. Oke. Gak berniat punya anak 2, 3, 4? Merasa aneh-aneh. Yang jelas bahagia lah ya. Bahagia lah, batin.